Alhamdulillah kita ini sakit mustahilkan nopo ingat ketuk wahyu akan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah niru maknanya wahyu. Wahyu niru toto carane urip nang dunia munggu Gusti niku wahyu. Kulau wahyu niku kekata nanti kan dipun paringaken dhateng Nabi Daud tapi dipun sabur nanti kan dipun paringaken dhateng Nabi Musa tapi dipun Taurat nanti kan dipun paringaken dhateng Nabi Isa tapi dipun Injil. Terakhir dipun paringaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arupi kitab Qur'an. Agem nopo? Agem sangune urip nang dunya kersane sesuk langsung dhateng akhirat niku selama. Sebab menungso niku langsung kalian Allah dipun sebat innalillahi wa inna ilaihi. Jadi sampean niku tak Gusti Allah. Ora ada sesuk-sesuk tak Gusti Allah. Sesuk gak Ali, rupa anak, rupa bojo, rupa nopo, pokoknya sampai ini tetap rupa menungso. Sesuai di jaluk Bali kali sih gue. Ya, jaluk Bali sing dipun dunakan kali Allah. Ini nopo ini menungso dunia, akhirat. Nek niki mawon kan ora menungso niki. Ya nek iki niki sing menungso niki. Ya wong iki men bungkus e tok niki. Dadi sing ketinggal iki lak bungkus e menungso. Nek dikendikake kan kullu mauludin yuladu 'alal kabeh bayi niku lahir niku fitrah. Bahwa fitrah dadi suci. Suci. Suci ini tu maknanya ruhani ni kabeh lah. Se. Tadi ni apa? Ya apa cari orang tua. Jadi aku mula menungso tu di hadapan Allah apa? Ada. Senajan aku bungkusnya beda bi. Beda, ada yang ganteng, ada yang elek. Ada yang pesek, ada yang mahir. Nah itu betul bodoh nih bu. Tapi nek menungsa ini betul bodoh. Nah, menungsa itu yang terasli itu bumi. Itu yang jeru ini gitu. Jeru awak yang menungsa itu ada. Jenenge nyok. Nyawa roh. Nah itu yang kawinan langit bu. Terus tidur ini beriki. Dipanggoknya jeru rogo lah. Rogo itu kainannya bumbu. Wong tua sing gawe ngene kan kainane wong tua niku lha ono cicit-cicit sing rupan. Ya tergantung sing gawe pesek ya pesek. Lha iki nek menungso kan ngoten niku. Dadi menungso niku wae tok menungso ning jero. Nek ragone iki bungkus iki kan ya ditinggal. Mula sing bali niku napa? Nyawa. Nyawa ning ragone wong kawian lokal ya dibalik nomahle mangan 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 apa aja pangan nama menungso niku terus di proses teng-teng sampe rasane lu mikir kok iki dilebokno wae mangke sing matos vitamin A moto sing matos kalsium balung sing matos vitamin C kulit mulakno sampean mencret ya dileboni lewat lambe. Amen loro mata ya obate ya lene, amen untune loro ya mlebune rene. Golek iki dhewe-dhewe lah pokoke terserah. Sampeyan pengin kuat ngene ya lebok mrene. Ya iku menungso dadi. Lah makene pun diproses teng weteng kan tok lah.
ampase tetap no sisone sing ora kanggo iki tok no lewat ngarep uyo lewat kelek iki ana keringat lewat duri tahu lewat irung upil niku lha ya lho. Nah saripati panganane menungso ingkang nami lutfah zat hidup yang ada dalam setiap makanan sebab sedoyo isine donya niku saking dawuh ida arata syai'an ayyakula lahukun itu dawuh kun itu zat hidup dan itu disimpan zat hidup makan rambutan, zat hidupnya rambutan, nyawanya rambutan mana terus zat hidupnya waktu itu disimpan dan sulbi lagi dan itu makin itu pun penuh oleh ibu, oleh bapak penuh-penuh gawe baru itu gawe kan odol itu prosesnya segumpal darah, jadi segumpal daging dan ini pun ada segumpal daging terus diparingi menu nyawa itu diundang di mereka dun, dun, ya Allah alas itu merobikum, silo lali urani aku pengiranmu hutan, hutan, kalau bala syahidna, namun terus diregistrasi nyawa ini menu itu didaftarno teng lohil maaf Mahfud, hardisi pengiran sing langit itu terus dikai paketan paketan nyawane sak ini paketan rezekine semene ini mungkin ini paketan nyawane entek ya kik mati ini rezekine semene jodohnya iki nah lho zaman kebingungan lho lagi kayak lu ada lah yuk jahatnya kayak ngompol aku wes ini tak dengeng ini belum so. Bon akhirnya minggu awu ya kembali darah terus van furoh nyawai sepul nonang jero rok rokok ada rokok neurep koyo handphone diparingi kartu kayak pulsa neurep tek ketimplemplem daging cencang otot tekno balung bungkus kulit kukuli ram rambut pon begitu sangang ulang metu nah begitu metu nyawane wis manggon jero ro rogo rogo wong kainane wong tuwa ya tergantung sing gawe nggih sing gawe pesek ya metu nek pesek citaan pesek nek sing gawenane sing gawe kok ireng metu iki ya nek sing gawe keriting ya metu nek keriting nah sing gawe kok layu ganteng ya niki lengah-lengah, mulau-lah supaya nyawa itu mungkin wangsul nah itu diparingi panganan akhirat nyawa itu pegawainan akhirat ya panganannya ya panganan akhirat nah yang medun ke akhirat itu apa? Kalamul kalamullah jauh-jauh Gusti Allah lah sing dunya ya digedhekno nganggo panganan dunya. Wong asline telo ya gedhekno nggo telo. Asline rambutan ya gedhekno nggo rambutan. Niku mulane sakjane aja lali. Nek rogo niku lara, tambane beda nggih. Iku tergantung asale. Sampeyan gawe anak pas musim rambutan. Berarti sampeyan niku anake iki sing akeh iki saripati rambu. Rambutan mulai nek awake panas cekoki persan rambutan nari lu. Lagi payah ya anak, paman payah kakean mangan duren. Berarti anak itu nutfah terbesarnya saripati itu duren dan anak loro panas cekoki keluarnya duren lambi ini. Lemulanya sebab kok Jawa itu saripati ini saripati tumbuhan. Mula nek lara niku tambane napa poso ngrawat. Mula ben wong Jawa sehat niku ngrawat. Mula santri darjo niku ngrawat kanggo mengembalikan nutfah asline wong Jawa. Wong Jawa. Lah mulane wong Jawa nek mangan pedhus kok ora cocok. Antarane nutfah nabati ketemu nutfah hewani konslet. Lah wong Arab niku pancen nutfah terbesarnya niku keng wedhus. Mula wong Arab niku mangan wedhus iki biasa mawon.
Tapi nek kakean mangan terong lemes. Niku ilmu mutfah. Ya lanu lanu sono dhewe-dhewe. Iki bocah lorone padha kok. Tambane ora padha. Iki tambah iki mari, tambah iki kok ora mari. Soale bahane niku seje. Dadi perlu wong iki seje. Nek bahane niku kok wong pesisir. Wong pesisir niku nutfah terbesarnya dari ikan laut. Mulane wong pesisir niku ora gampang kademen. Soale iwake panggonane ning jero banyu. Ora demen. Mulane jarang wong pesisir niku gampang kademen ning jero. Wong gunung gampang adem. Kademen wong panganane bayem katuken iku. Lha iki ilmu nutfah, ilmu kesehatan. Jadi mulane wong pesisir karo wong pedalaman niku awake mulih padha. Mulane nek wong pedalaman kok dadi angkatan laut nyemplung katuken. Angkatan darat wong pesisir ya dadi angkatan laut. Jadi tadi angkatan udara yang boleh di panganan nyopo. Dengar kan? Namun lah rokok ni dunia, sama lah cok kaget ni yang dunia mawon. Saya dipikir dunia mawon lah rokok ni dunia. Api ini dicenteli barang tu. Dunia tangan ni lah api ini dicenteli barang tu. Dunia. Leo. Tentara itu kelambi ini kan cendel itu ya gagah lah. Mulai untu dulu itu cendel itu pagar emas itu apa. Soalnya ini yang dunia. Nah, rogo ini itu dunia, cendel itu dunia bagus. Tapi nyawa ini akhirat. Mulai di cendel itu akhirat. Kelakuan yang akhir masih mau ngelek itu gagal. Kiai-kiai masih ompong-ompong. Tapi ini cendelan ruhani ini apa, cekelan Quran ini apa. Masih tua ya, uang gak saya kepingin dulu rupanya. Tapi ini awak ini selalu di sini. Masih cendel ini apa-apa lagi tua ya, uang gak ngorok. Lalu untungnya, lalu saya malah coba aja. Jadi orang panganannya di dewi. Sholat, kok akhirat tuh Nabi mau diundang sok. Sholatnya tekan akhirat, ini mulai nyawa ini disangoni pada akhirat. Mulai nyawa ini naik ke rumah akhirat ini ya seneng. Rumah adhan ini ya seneng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ya mesti pengen sholat. Tapi bokong ini kan telong. Mulane bokong yo sik yo ngenteni lungguh. Moto dunyo engko sik. Sampai kiyane kadang ngenteni sampai jelek. Adzan zuhur mesti setengah 12 iso mundur setengah 3. Adzan asar mesti jam 3 iso mundur setengah 5. Bahkan jam 5. Omane ini rogo niku megah budal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, cek pengen sholat. Tapi yang sik sinetron jeneng sholat. Sampai dia ini ngenteni robana. Ya robana. Kalau ngantuk-ngantuk rata kok. Ono teko loro ning masjid nang kulah grepek-grepek. Alhamdulillah bisa ngasih tekok. Dinteni malah udut. Ini dunia, sama aja kaget kalau perkara dunia sing manggon ning roko niku. Tuh, akhirnya kiai ini harus nesu, ya ora patut. Tombo ati, harus pegel ya namanya ati ini dewe. Warung rata kata kok baru kiai ini nesu. Yurukian jangan kejerawan. Ini itu dunia. Apa nih julali? Nyawa ini pangkat pakanannya teko akhir. Akhirnya mana perintah poso, perintah zakat, perintah sholat, syahadat, maca Quran itu panganane rokok, panganane nyawa. Terus mau sergap ngaji, cerak pondok Tegal Rejo, ya akhirnya sembahyang. Ana sing dadi kiai, ana sing dadi ustaz, ana sing setuyan kiri, ya komplit lah. Wong menungso, sik. Padha ae, kiai apa menyang.
Tapi begitu melek memoto iki donya. Ya ndelok sarung bolong. Ini donya cinta menapakno. Yo jam 3 li sepodo ae. Sing kiai, sing kuli, padha. Sing senengane dadu ning napa. Sing isih doyan kiri padha mau nangger melek ini matane sing ndelok apa? Padha Allah, Akbar. Rata-rata iya Allah gak prahu udah. Ya kondong jangan jeloh harus sing kiai, harus sing tentara, harus polisi, harus bupati waduh. Ngalam loh, kekewa Allah. Ting ting ting, enggak so. Untungnya ini jadi jaman udah lesu. Kaya ini kondong main. Main ini kondong. Untungnya lah, si ngarpin toko-toko, si muri setengah toko lah. Ia gaya ni bodoh tapi, wayu si muai nampak, kau, si mata ni bodoh, kupingnya bodoh, aduh, pemenang, Bismillahirrahmanirrahim, sabahis malam bikal a'lan, ladhi khalaqa fi sawa, ladhi qadar fahda. Isu wing, kurang enak kiri pangan. Ya menyentuhan bintunya kurang ngeceleng pangan. Akhirnya kandang ini kuih haram oh leren apa apa leren leren di Ngapura mungkin menung lagi bintunya mano itu ya anggar roh ngeluri mesti ini ya bagi rasanya mesti ingin kodok apa? Oh, dunia. Dia pun juga kaget itu dunia. Tangannya dunia, karena bokong pengen demek. Tangannya sopo ini ngarep kodok apa? Tangan kiai kodok. Bisa main pulang itu betul beda kodok. Kodok dunia ini kodok. Bokong ini dunia. Mesti pengen lumbu sing enak. Lumbu ini